Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Semoga sehat selalu. Masih bersama Garasi MB. Ini saya akan mereview satu unit Katana GX Suzuki. Nah, ini kita lihat di unitnya. Sangat kinclong. Kita lihat bodinya. Kaleng. Kaleng muter. Ini catnya udah pada pudar. Ini kondisi bumper plat AD Klaten Katana GX tahun 94. Nah, ini kita bahas satu persatu. Ini velg pakai punya ini ori Escudo 20 ring 16. Nah, emblem Katana masih. Ini strippingnya juga masih ori bawaan. Udah pada retak-retak. Kondisi bodi utuh ya. Kondisi talangan juga utuh. Masih nitik. Talangan masih, natnya masih utuh, nitik semua. Utuh. Ini ban serep enggak ada ya. Ini bumper saya buat sendiri di tukang las. Ini saya beli lewat online buat towing. Nah, ini lampu stop lamp sudah saya ganti pakai kristal. Nah, ini interior. Tupo step tambahan, stripping yang sini saya tutup stiker. Emblem-emblem juga masih ori. Lampu sen samping juga saya ganti kristal. Lampu sen depan juga kristal. Lampu utama masih berlogo Koito original. Ini saya stiker warna biru. Grill-grill. Ini ada lampu tambahan. Talangan nitik semua. Nat-nat juga masih lurus. Masih rapi. Wiper pakai banana angsang sate masih rapi. Nat-natannya masih rapi semua. Masih lempeng. Lempeng, masih lempeng. Tuh. Kita lihat lantainya. Lantai enggak ada yang keropos ya. Sasis utuh. Knalpot ciri khas masih aslinya. Dimasih kaleng semua. Ada yang ropos. Ini bumper saya udah saya rubah agak ke depan karena besok mau saya ganti ban MT. Kemarin sebenarnya udah saya ganti tapi saya lepas kembali. Nah, ini anti karat yaitu di anti karat dengan jibet. Anti karat semua. Enggak ada yang keropos. Paling ya ada, paling cuman dikit-dikit. Body overall kaleng mulus. Dan terminus sedikit. Emblem Suzuki masih original.
Nah, cuman kayak gini doang. Nah, sedikit sedikit. Kita lihat bagian mesinnya dulu ya. Nah, ini bagian mesin. Tuh, masih ada. Aki udah saya ganti besar. Ukur 50 ampere. Nah, ini. Nanti karatnya ini. Seatbelt. Power steering. AC. Kompresor pakai punya Avanza. Knalpot header 41. Yang asli juga masih ada. Kayak gini kan di mesin. Dan ini pun juga masih nitik. Nah, masih nitik semua. Rem belum servo. Tapi belakang juga belum. Tapi depan udah pakai cakram. Ini kemarin dulu dapatnya agak ceperan sedikit. Ini saya normalkan kembali. Kembalikan semula. Kita lihat bagian interior ya. Oh, saya lupa. Ini spion. Spion pakai punya Evutura yang asli bukan kayak gini. Nah, ini interior. Interior full cover. Door trim cover punya MBTEC. Jok juga cover punya MBTEC. Yang asli masih ada ini, yang asli. Nah, aslinya masih ada. Nah, aslinya. Karpet dasar masih bludru. Masih bagus. Nah, ini dashboard-dashboard. Masih bagus. Ini saya tambah turbo timer ya. Tadi kalau kunci kontak dimatikan tuh nggak langsung mati, nanti matinya ikut timer berapa detik gitu. Nah, ini saya kasih double din. Double dinnya Android merek DHD. Setir gak masih oke. Spion. Ini ada boneka. Ini tertawa ini. Nah, audio. Ini udah terpasang audio. Nanti pohonnya di sana. Ini juga cover. Ini juga cover. Aslinya masih. Nah, plafon juga masih ori. Lampu. Udah pakai lampu LED putih. Shift bell. Door trim masih. Nah, masih kaleng juga. Paling cuma ada lecet-lecet dikit. Nah, maklum mobil tua. Tahun 94. Ini AC-nya dingin sekali ini AC-nya. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini. Ini audionya. Saya pakai Moha 12 in. Nah, ini joknya bisa dilipat ya. Nah, ini orinya kelihatan nih. Nah, ini ori. Nah, tantalangan masih utuh semua. Ini mobil saya pakai harian. Nah, ini anti karat jibet. Ban masih tebal semua. Nah, ini ada audio. Ini power saya taruh di bawah jok. Nah, ini interior nih. Panel-panel masih jalan. Lampu speedo juga masih. Lampu speedo saya rubah. Nah, itu warnanya beda. Karena yang asli warnanya cuma oranye. Kalau ini dah saya kombinasi. Panel aja hidup. Lampu jarak jauh hidup. Ini wiper-wiper juga masih hidup semua. Laci.
bisa kau recover. Nah, overall ini bodinya juga di anti karat, sebagian di anti karat. Nah, ini udah ada sentral look. Sentral look saya pakai yang udah bisa via HP. Nah, ini koneksi car alarm system. Ini bisa pakai handphone. Nah, ini bisa dikonekkan lewat handphone. Laci-laci, kisi-kisi utuh semua. Setir masih kenceng, sun visor juga masih lengkap. Surat-surat yang pasti lengkap. Nah, cuman ini doang, belum saya carikan gantinya. Ini STNK, STNK kartu e-tol ada. Kaca saya full film. Nah, kondisinya juga masih bagus semua. Kita lihat cacingannya. Cacingan pintu juga masih urut semua. Cacingan pintu. Nah, ini cacingan pintunya nih. Masih lengkap semua. Nih, masih lengkap, masih utuh. Belum pernah bongkar. Karpetnya ini kalau masuk, ini nanti jok yang depan di depan kan, yang ini dilipat. Nah, nanti bisa akses masuk buat ke belakang. Ini mesin, jangan tanyakan lagi. Mesin enak halus. Pagi masih ngembun. Kita coba starter. Suara knalpot. Ya, di tempat satu. Mana-mana masih normal semua. Indikator bensin, temperatur, RPM. Di jalan, kita coba AC. Nah, stasioner AC masih stabil. Nah, mesin masih normal. Nah, juga masih urut. Atap cat rada kusam karena ke orian. Mesin sangat anteng. Nah, ini kondisi luar kayak gini, sangat-sangat bagus. Ini kalau laku ya saya jual, saya buka dengan harga kayak gini 55 juta. Bagi yang minat saja 55 juta. Kondisi seperti tadi yang ada di video. Besok kalau udah saya profil ban besar, besok saya akan tayangkan lagi di channel YouTube kami. Saksikan terus channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe channel kami, Garasi MB. Dengan uploadan mobil-mobil, ada yang dijual dan juga ada yang dipakai sendiri. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.